Why do living dinosaurs eat vegetables? And has become a family-friendly favorite pet. In this episode, the Animal Library wants to introduce more closely the iguana, which is nicknamed a living dinosaur, an animal that looks scary but it's still an option to be kept for fans. Until now, there are still many people who think that the iguana is a native animal from Indonesia. In fact, the iguana itself is not a native animal from Indonesia. Sejarahnya iguana untuk masuk ke Indonesia tuh dulu awalnya diimpor dari Amerika. Karena emang pada dasarnya iguana bukan hewan asli dari Indonesia ya, dia dari Amerika gitu. Kalau sekarang udah banyak dibudidayakan di Indonesia, jadi kecuali jenis-jenis yang masih jarang di Indonesia baru diimpor dari luar gitu Kak. Untuk saat ini masih aman, tapi kayaknya untuk kedepannya kalau kitanya sendiri tidak mengatur populasinya sendiri itu bisa jadi jadiin pasif kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita pelihara terus sudah gede bingung tempatnya, kita dilepas di sembarang tempat, bisa jadi dia jadiin pasif juga di kita. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin dari teman-teman komunitas iguana juga hampir sama ya. Pertama tuh kelebihannya tuh dia kalau kita lihat ya tampangnya serem kayak dinosaurus kayak gitu. Tapi dia hewan pemakan tumbuhan. Hewannya jinak juga bisa bersahabat dengan manusia. Kalau kita bawa keluar atau misalkan ke tempat-tempat keramaian gitu nggak umum gitu. Jadi kelihatannya tuh menarik perhatian orang-orang gitu kalau kita bawa iguana itu. Paling kalau misalkan dia birahi itu 1 tahun sekali biasanya. Terus di usia 2 tahun ke atas biasanya ada musim birahi. Dia kadang jadi labil si kondisi ininya, mentalnya gitu. Kadang dia bisa jadi galak gitu, kita nyerang ke kita. Tapi balik lagi ke ownernya masing-masing. Kalau kita pelihara dari kecil biasanya kita tahu emosi si iguana itu kayak gimana gitu. Kalau untuk warna dan pattern atau motif di iguana sendiri itu didominasi sama genetik dari ibu bapaknya kayak gitu. Kalau dari makanan paling dia berpengaruhnya beberapa persen gitu. Terus dari suhu biasanya kalau iguana, terutama jenis red, suhunya harus stabil Kak. Dia harus cukup mendapatkan panas dari jemur dan panas di lingkungan kandangnya kayak gitu Kak. Biasanya hal tersulit dalam memelihara iguana itu kita meluangkan waktu untuk berbagi waktu dengan mereka, terutama pada pagi hari. Karena iguana ini jenis reptil berdarah dingin, mereka memerlukan bantuan panas untuk metabolisme tubuhnya, terutama dalam pencernaannya gitu. Jadi kita harus rajin ngejemurnya Kak, tiap pagi gitu. Biasanya di iklim-iklim tropis dia lebih cocok seperti di Indonesia kayak gini. This herbivore is not careless in feeding. Even has to be adjusted according to age to prevent things we don't want. Let's see how to divide the food. Kalau iguana sendiri cenderung kita kasih makan biasanya siang hari pada saat dia setelah berjemur. Iguana adalah herbivora. Dia pure memakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Biasanya didominasi oleh sayur-sayuran 70%, buah-buahan 30%. Tapi di mix-mix gitu. Hari ini misalkan dikasih sawi, besoknya kangkung, dikasih apa namanya mix pakai toge boleh atau kecambah. Kalau buahnya biasanya kita dikasih pepaya, pisang, melon kayak gitu. Untuk ngebedain jantan sama betina, kita bisa lihat dari kecil ya, dari mulai baby. Kalau dari baby, biasanya kita menggunakan teknik candling atau pakai flash cahaya. Kita lihat di sininya dikasih flash, nanti ada tembus di sininya. Kalau ada urat-uratnya kiri kanan merah, berarti itu jantan. Kalau dia polos, berarti betina. Itu kalau membedakan dari kecil. Karena iguana sendiri, kalau dilihat dari visual kayak gini, masih kecil sama kayak ayam Ayam juga susah dibedain mana jantan atau betina gitu. Ini udah bisa mulai terlihat dari visual bentuk kepala. Dia si subtimpanic ini mulai mengembang gitu. Nanti gedenya bakal kayak gini. Ini jantan juga. Ini jantan. Bisa dilihat dari sini Kak, dari pangkal ekor atau selangkangan dia ada namanya hemipenis. Hemipenis sendiri ini terbentuk kalau dia mulai birahi. Dia ada jendolan-jendolan dari kiri kanan kayak gini. Berarti bisa disimpulkan dia ini jantan. Kalau betina cenderung polos, nggak ada jendolan kayak gini. Nah kalau untuk ukuran jumbo seperti ini, dari pipinya sendiri atau subtimpanic dia jendolannya lebih gede biasanya dari betina. Terus untuk dari femoral nih, dari paha-pahanya kiri kanan kalau jantan biasanya lebih gede-gede kayak gitu. Kalau birahi dia muncul kayak lilin gitu, tebal-tebal keluar. Ini ada hemipenis juga jantan. Dari visual lebih gagah sih. We must remind you that even though it seems easy, keeping an iguana must be done patiently in order to avoid unwanted disease, considering the unique metabolic system of the iguana. Kalau untuk penyakit iguana sendiri ada, terutama yang kebanyakan di kita tuh dari jamur. Jamur biasanya ditimbulkan dari kebersihan kandang yang kurang bersih gitu, atau dari kelembabannya dia terlalu basah, bisa menimbulkan jamur. Selain itu ada jenis abses. Abses sendiri ada benjolan kayak gitu, kayak jerawat kayak gitu. Dia di dalamnya suka ada apa namanya kayak nanah yang kering kayak gitu. Itu biasanya dari kurang jemur juga. Lebih parahnya itu ada MBD. MBD itu metabolic bone disease, atau dia apa dari tulangnya itu dari faktor kurang jemur juga. Dia bisa bengkok-bengkok kayak gitu tulangnya tuh. Si ekornya kayak keris atau bisa jadi zigzag kayak gitu. Terus ada lagi kalau di pencernaannya tuh ada namanya bladder stone. Penyakit iguana dari dalam biasanya disebabkan dari pertama faktor genetik ada. Kedua, faktor kurang jemur juga, jadi si kalsium yang dapat dari makanan kecerna gitu. Sehingga nggak keluar si uretes yang putihnya itu dari kotorannya itu. Sehingga menggumpal di perut menjadi gumpalan kayak batu keras, dinamakan bladder stone. Itu penyakit-penyakitnya yang umum di iguana. Iguana sendiri kalau misalkan kita pelihara rajin menjemurnya, insya Allah tidak akan sakit. Karena kuncinya dari pelihara reptil itu kita membutuhkan panas yang cukup dan sistem metabolismenya harus terjaga gitu. Kalau saya pilih iguana, pertama memang dia makannya sayur. Jadi kita mudah didapat gitu, meskipun kita di warung sekalipun hampir sama gitu makanannya sama yang kita makan. Ada sawi yang utamanya sama kangkung. Iguana lovers, are you still curious or not? Next on we want to introduce an unusual type of iguana, the iguana with horns. Stay tuned! Horn iguanas, it must be weird to hear because all we know it's the common types. This endemic species from the country of Haiti and the Dominican Republic is threatened with extinction. Makes it curious about the horn iguana. Nah, ini untuk jenis cyclura cornuta atau rhino iguana. Dia kenapa dibilang rhino iguana? Karena dia memiliki cula di kepalanya. Kalau udah gedenya nanti kayak badak gitu ada culanya. Ini salah satu iguana yang masih jarang juga dan belum familiar di kalangan masyarakat yang awam tentang iguana gitu. Untuk jenisnya sendiri, ini jenis red iguana. Untuk besarnya maksimal yang pernah ada tuh 1,5 meter. Tapi biasanya tiap iguana tuh kadang berbeda-beda dari ekornya, Kak. Kadang badannya sama segede gini, ada ekornya yang panjang gitu, ada yang pendek juga. Ya biasanya 1,3 sampai 1,5 lah untuk iguana sendiri maksimalnya. Umur iguana sendiri bisa sampai belasan tahun, sampai 12-13 tahun. Tapi jenis merah juga sekarang terbagi beberapa gitu. Ada yang albino, yang merah albino, ada yang merah hypo. Kalau kita membedakan merah hypo sama merah yang normal, kita lihat dari garis ekornya. Kalau iguana normal kan biasanya garis ini normalnya hitam, sama ini juga hitam, kukunya hitam. Kalau kita udah bicara hypo atau albino, kan hypo itu kekurangan pigmen hitam, sedangkan albino tidak memiliki pigmen hitam. Ini sama jenis red, karena di sini red albino typeless, jadi dia tidak memiliki unsur warna hitam di badannya. Itu termasuk di ekor juga, kukunya juga bening. Kalau ini jenisnya green iguana. Green iguana nggak seperti ini sih, karena dia selective breed. Jadi dia terlihat ada belang-belang kayak gini. Selective breed itu kita memilih indukan yang misalkan belang kayak gini dikawinkan sama yang belang lagi gitu. Sehingga muncul kalau di kalangan iguana sendiri ada namanya series. Series itu biasanya untuk iguana yang khusus, yang berbeda dari iguana lain. Misalkan green, karena green variannya banyak, kita namanya ini Nemo series karena si indukannya namanya Nemo gitu. Jadi ini berbeda gitu dari iguana green pada umumnya gitu. Ini jenis green, green normal ya. Terlihat dari warna apa ekornya tuh hitam gitu. Salah satu jenis favorit saya ini, dipelihara dari kecil. Ini nama mobnya karamel. Ini masih satu keluarga atau masih satu line sama albino typeless. Karena karamel ini beda strain gitu sama yang albino typeless tadi. Dia masih ada pigmen-pigmen hitamnya gitu, jadi albino yang nggak sempurna gitu, makanya disebut karamel. Ini kan iguana tuh salah satu jenis reptil ya. Reptil sendiri itu mengalami namanya shedding atau ganti kulit. Nah di iguana sendiri itu berbeda dengan ular. Kalau ular kan sekaligus ya semuanya ganti kulit. Kalau di iguana biasanya sebagian-sebagian nih, kayak ini kulit-kulit ini. Kita bisa bantu melepasnya kalau udah kelihatan dia udah matang gitu kulitnya. Sebenarnya dia nanti juga copot sendiri sih, ganti kulit yang baru. Karena ini udah tahu, udah matang, jadi bisa dilepas gitu. Kalau makannya sering, terus suhunya tercukupi, dia lebih sering, lebih bagus gitu. Berarti pertumbuhannya optimal, terus makannya juga bagus, yang kecerna. Nah ini ada satu lagi. Nah yang ini jantan, nah yang ini betina. Kayak tadi kita disebutkannya jantan betina, bedanya seperti apa? Nah di sini kita lihat dari ukuran 70 cm mulai terlihat si benjolan ininya. Ini kan lebih ngejendol gitu, mengembung dibandingkan yang betina. Sama halnya yang tadi, yang red, yang jantan, yang jumbo itu kalau udah jumbo pasti lebih lebar lagi. Nah yang paling utamanya sih tetap di hemipenis atau di pangkal ekor sini. Nih kita bisa lihat ya jantan. Jantan kalau dari pinggir. Nih, ini agak ngejendol gitu. Nih, betina dia flat, nggak ada jendol-jendolan gitu. Nah, kalau ini yang kita pegang ini baby green iguana. baby green iguana dia usianya ini baru 2 bulan. Kalau yang ini usianya 4 bulan. Dia kalau baru netes dia ukurannya biasanya 28 sampai 30 cm tergantung besar telurnya. Kalau ini biasanya gedenya hampir sama ukurannya sama yang tadi yang red, 1,3 sampai 1,5 meter. Untuk warnanya sendiri biasanya kalau kecil biasanya warnanya hijau kayak gini. Kalau udah gede biasanya ada mutasi karena di iguana ada mutasi. Kalau yang hijau biasanya arah mutasinya ada yang ke silver atau ke ada oranye-oranye kayak gitu. Kalau untuk iguana yang green. Beda sama iguana mob yang tadi karena basicnya emang udah kelainan atau persilangan genetik, jadi tampangnya udah tidak umum gitu. Biasanya yang umum di masyarakat tuh yang green kayak gini. Ini sama jenisnya green, sama mereka green, cuman dia spesial gitu. Karena dilihat dari kecilnya ada yang beda gitu. Jadi saya ambil untuk dijadikan acuan kontes gitu. Kan meskipun sama-sama hijau, tapi dia bedanya ada di sini ada motif kan belang. Kalau ini warnanya lebih ke Tosca. Padahal ya sama, namanya green iguana juga normal. Ini green yang biasa. Green iguanas also have their own uniqueness depending on the parent. There are 3 types of iguanas in their habitat, namely tree iguanas, rock iguanas, and marine iguanas. It's very interesting and makes us much more curious than just tree and rock iguanas. We generally know about the habitat and food. Let's see what marine iguanas eat. Untuk iguana laut ada namanya marine iguana. Dan dia juga makannya rumput laut. Dan dia bener-bener nyari ke dalam laut buat makannya. Kalau untuk iguana batu, biasanya rhinoceros iguana. Yang notabene tinggalnya di perbatuan gitu. Bentuknya beda, warnanya juga beda. Pakannya hampir sama sih, cuma untuk beberapa iguana batu, itu ada yang makan serangga. Untuk investasinya, dari cara dia berkembang biak, dari peternakan ini lumayan juga sih. Misalkan kita pelihara 1 pasang iguana, itu bisa menghasilkan sedikitnya 30 ekor anakan kalau kita udah bisa. Dan kita bisa jual di harga 200.000 untuk green ya. 200.000 kalau dikali 30 kan udah lumayan harganya. Iguana itu proses kawinnya biasanya dia ada musimnya sih. Biasanya tergantung jantannya. Kalau jantannya bagus, mentalnya bagus, dia akan ngejar terus betinanya sampai dia dapat. Tapi kalau ada juga beberapa jantan kalah sama betinanya, akhirnya nggak bisa kawin. Iguana sendiri biasanya jantannya gigit leher betinanya, dan kelamin si jantannya itu masuk lewat bawah ekor si betina. Dan kalau iguana kawin itu lama banget, bisa 15-20 menit. Yang koloni saya biarin aja kayak di alamnya, dia kawin semau dia sendiri. Tapi ada beberapa saya kawinin secara selektif untuk buat anakan yang benar-benar berkualitas dan biar bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Tergantung ukuran betinanya sih. Paling dikit yang pernah saya temuin sih 30 butir. Dan yang terbanyak saya pernah sampai 85 butir. Biasanya dia akan bertelur di pasir. Diambil telurnya, kita masukin inkubator. Setelah 3 bulan biasanya dia netes. Kalau di saya, alhamdulillah sih 95% pasti netes. Dan balik lagi juga sama inkubator kita sendiri. Kadang-kadang kan orang inkubatornya suhunya nggak stabil, naik turun. Itu berpengaruh banget sih sama si telurnya. Bisa netes apa enggak. Patokannya kalau betina udah 110 sampai 120 udah saya kawinin sih, alhamdulillah bisa. 2 tahun lah. Untuk jantan 1 meter juga udah bisa kawin. Soalnya kalau betina kita kawinin terlalu kecil itu terlalu beresiko mati betinanya. Nggak bisa ngeluarin telurnya. Cuma untuk saya sendiri biasanya iguana yang baru netes saya kasih pakan pakai pup indukannya sendiri. Biar dia pencernaannya bagus, nggak kena sakit pencernaan. Rata-rata sih seperti itu. Sebenarnya ada nggak beberapa kasus karena kepanasan banget sampai mati. Biasanya kalau kandang kayak gini kan ada dia buat tempat berteduhnya. Kalau dia kepanasan dia bisa neduh. Ada juga kadang-kadang beberapa owner pelihara di kandang kecil, dijemur lupa, bener-bener kepanasan, banyak yang mati. Ini common iguana albinonya dari green iguana. Albino tuh banyak sih. Ini tuh kuning itu dari green. Ada juga dari red albino. Itu dari orange. Keluarnya lebih merah lagi. Jadi albino tuh kalau dari green kuning. Red keluarnya red cerah. Tapi matanya merah, kukunya putih. Red albino. Kalau dari blue ada juga albinonya. Namanya snow. Nanti keluarnya warna putih. Untuk kandang saya bersihin setiap hari. Karena kalau nggak dibersihin khawatir dia bakal nimbulin penyakit buat iguananya. Karena kan kotor, pasti ada penyakit. Enggak terlalu perlu sih, tapi untuk anakan saya selalu mandiin. Paling sih untuk indukan cuma disemprot-semprot aja. Ada juga yang mandi sendiri. Buat pemula, pertama sih yang paling penting pasti kandang ya. Dan iguananya saya sarankan pelihara yang baby. Karena kalau langsung yang gede biasanya itu agak susah buat dijinakin. Kalau yang baby kan kita biasanya kita treatment tuh bisa bener-bener jinak. Untuk iguana sendiri nggak terlalu perlu ditaruh tempat minum sih. Biasanya dipakannya aja yang kita basahin. We have to be selective in the placement of the cage. Iguanas must get optimal care as well. Here are some tips for audience for those who want to keep iguanas. Wow, it turns out that it's interesting to keep iguanas. The most important thing is to be patient, iguana lovers. So, how are you, friends? Are you interested in keeping iguanas? Thank you for watching the Animal Library. Stay tuned and see you in the next episode.